Halo guys, jumpa kembali. Nah, kali ini saya akan mereview dan juga pasang LED tanpa listrik. Wah, keren ini guys, LED tanpa listrik. Jadi dia sumber tenaganya ada di sini. Nah, ini nanti kita pasang di bagian depan mobil. Nah, jadi mudah-mudahan ini berfungsi ya guys. Nah, LED-nya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini ada 8 titik. Ada 8 titik LED. Keren ini. Jadi menurut saya menakjubkan ya, karena teknologi ini bisa berfungsi baik dan juga hemat. Nah, tidak khawatir konslet. Jadi kalau yang pakai sambung sama listrik, saya juga agak khawatir. Nah, akan mempengaruhi kelistrikan mobil kita ya. Nah, jadi ini di bawahnya ada tempat dudukan. Nah, ini ada lemnya, 3M mungkin ini. Mudah-mudahan kuat nanti. Nah, kita coba cek apakah ini berfungsi ya. Ini coba saya tiup. Keren guys, jadi berfungsi ya. Tadi saya tiup, mencoba yang satunya. Wih, terang guys, keren pokoknya. Ini coba kita pasang di mobil kita ya. Nah, coba kita pasang lemnya dulu. Oke guys, jadi ini lemnya sudah terpasang. Yuklah kita pasang di mobil kita. Kita akan pasang di sini ya, tapi sebelum pasang jangan lupa ini ya guys, dibersihkan dulu permukaannya supaya lemnya menempel dengan kuat. Oke, coba bersihkan dulu. Oke, kita pasang ya. Oke, kita pasang. Oke, ini lemnya lumayan kuat nih guys. Coba kita tiup lagi ya. Berfungsi guys. Yuk kita pasang yang di sisi lainnya. Nah, di sisi ini juga sama ya guys, jadi harus dibersihkan dulu sebelum kita tempelkan lemnya ya, supaya lebih kuat dan merekat. Nah, kita tempelkan yang kedua ya guys. Oke, jangan lupa ditekan lagi supaya lemnya kuat di dashboard mobil kita. Yuk. Oke, sudah. Sekarang kita coba tiup lagi ya. Oke guys, semuanya berfungsi dengan baik. Nah, sudah terpasang di bagian tulisannya. Oke guys, terima kasih sudah mengikuti dan menyimak video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Bye.